Oke, di sini kita akan membuat tabel. Tiga buah tabel, siswa, mata kuliah, kelas. Siswa punya atribut NIM, nama prodi, mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Kelas, atributnya adalah kode kelas, NIM, kode MK, tahun ajar. Ini kalau kita buat dalam R diagram, entitasnya berapa? Entitasnya cuma dua, yaitu antara siswa dengan mata kuliah, dengan kadialitas adalah NKN atau many to many. Di mana kedua buah primary key, ini primary key akan menjadi foreign key di tabel ini. Jadi tabel kelas ini sebenarnya adalah bentukan hasil many to many antara siswa dengan kelas. Ya, cara pembuatannya susah dong. Tapi yang pertama kita kan gunakan MySQL, database MySQL. Yang pertama kita login sebagai root. Terus kita buat user. Misalkan yang dibuat user 1. Create user, nama usernya apa? Nama database yang karena kita gunakan lokal, kita gunakan localhost. Localhost. Passwordnya apa? Identified by, misalkan sama. Passwordnya adalah user 1. Ini pembuatan user. Setelah dibuat user, yang dilakukan adalah memberikan hak akses. Hak akses diberikan oleh root kepada user yang baru. Gunakan grant, boleh all privileges atau boleh dibuat satu-satu. Grant, create, alter, drop. Kalau seandainya kita akan menempelkan DMR nanti, insert, update, delete, select, on, apa akan diberikan? Misalkan semua objek, pada siapa diberikannya? User 1. Setelah pembuatan, jangan lupa di flash untuk membersihkan cache-nya. Oke, kita coba pembuatan user. Kita harus tahu di mana tempat SQL-nya kalau path-nya belum disetting. Jadi kita cari dulu path-nya di mana. Kita saya menggunakan XMPP. Saya login ke sini. Jalankan perintah yang tadi. Oke. 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 Login. Boleh keluar dulu. Kita sudah masuk ke user yang baru. Terus buat tabelnya gimana? Pembuatan tabel kita gunakan DDL. DDL tadi kita gunakan user 1, dia sudah diberikan akses create. Berarti kita tinggal membuat sebuah tabel. Create table namanya apa? Siswa. Atributnya apa aja? Ada name, nama, prodi. Ada primary key-nya nggak? Ada. Di name. Pemberian primary key boleh di sebelah, boleh di bawah. Di mana penggunaan keyword primary key diletakkannya? Di bawah atau di samping boleh. Nah, kita udah punya name, kita punya nama, kita buat prodi. Boleh nggak dibuat sebagai constraint? Bisa nggak saya buat sebagai constraint PK siswa primary key? NIM. NIM tipe datanya apa? Kalau angka?
Kalau angka apa? Integer. Pergunakan int. Berapa panjangnya? 4. Boleh. Nama? Pacar. Karena dia dinamis. Berapa? Misalkan karena dia pendek cukup 8. Prodi? Pacar. Pacar apa car? Boleh car, boleh pacar. Kenapa? Karena dia di sini 4. 4 karakter. Konsisten, boleh gunakan char. Nah, ini pembuatan tabel siswa. Kita coba, berhasil tidak? Nah, database selected. Karena kita belum punya database. Buat database gimana perintahnya? Login sebagai user yang tadi. Karena udah dikasih hak akses create, jadi dia bisa melakukan pembuatan dengan create. Jadi create database, nama database-nya adalah Academic DB. Lalu jangan lupa kalau di create kita gunakan database tersebut, use DB. Use Academic DB. Nah, baru kita buat tabelnya. Oke. Tabelnya gimana cara melihat tabel? Gunakan perintah show table. Show table. Ini untuk melihat namanya saja. Tapi ngelihat struktur tabelnya? Yes. C. Describe. Nama tabelnya apa? Di sini lihat primary key-nya adalah NIM. NIM primary key. Nah, ini tabel pertama selesai. Tabel kedua yang mata kuliah sama proses pembuatannya kayak tadi. Jadi kita buat di sini create table mata kuliah atributnya apa saja? Ada kode MK, nama MK, dan SKS dengan sebuah constraint primary key di kode MK. Kode MK tipe datanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak? Kita lihat nanti datanya. Apakah di kelas juga 5? Atau di sini? Kalau kita akan melakukan nanti constraint, tabel yang akan mereference ke tabel yang punya primary key ini harus sama tipe datanya. Di sini, char 5. Boleh. Nama MK? Pater ya. Berapa? 20 cukup. SKS? Integer. Berapa? 1. Oke. So, tabel. Dua tabel dibuat. Selanjutnya tabel ketiga. Nah, tabel ketiga di sini ada kelas. Oh, ini kayaknya kurang ya. Atributnya adalah kode kelas, NIM, kode MK, tahun ajar. Sama pembuatannya, tapi di sini ada forensik. Tabel kelas, atributnya apa saja? Ada kode kelas, NIM, kode MK, dan tahun ajar. Ada primary key-nya? Di sini nggak ada.
Ada konsonan Forensky, ada dua konsonan. FK1 boleh kita kasih, dan kenapa 2? Many to many. Many to many, dia akan punya 2 Forensky. FK1, FK2, nanti kita coba teruskan. Kode kelas, tipe datanya apa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh nggak dijadikan chart? 1, 7. Name? Integer harus sama dengan yang suatu kita membuat ini. Siswa INT4 dan juga mata kuliah char 5. Berarti untuk yang NIM INT4 dan kode MK char 5 harus sama. Tahun ajar INT. Tahun cukup 4. Nah, kita lihat di sini constraint FK1 Forensky. Atribut apa yang mau kita hubungkan dengan Forensky adalah yang pertama adalah NIM. NIM. Jangan lupa referensinya kemana? Tabel siswa. Siswa atributnya adalah NIM. Sama. Terus untuk yang ini satu lagi Forensky juga. Atribut apa? Kode MK. Referensinya kemana? Mata kuliah. Atributnya adalah kode MK. Kita coba. Oke. Udah kuliah. Kalau kita describe mata kuliah, Forensiknya kelihatan, tapi tidak masalah. Nah, DDL selesai. Sekarang DML-nya gimana? DML-nya insert. Biar mudah, ada tipsnya. Untuk insert, kita buat dulu di Excel. Excel kita buat list tabelnya. Script insert into-nya boleh, misalkan diketikkan di sini. Kalau insert itu langsung boleh ya. Insert into siswa values-nya apa? Values-nya boleh langsung ini ya, kalau normalnya ya 101, namanya siapa? Adi D4 SM. Copy paste ke bawah. Ada juga cara, kalau saya ini datanya banyak sekali, kita bisa memanfaatkan Excel-nya. Kita buat sebuah semacam rumus, insert into tabelnya apa, values-nya apa, nanti di concat. Values-nya adalah yang pertama adalah cell ini join dengan koma, tanda petik, join dengan yang karakter, di join dengan ya, tanda petik 1 dan petik 2. Petik 1 untuk hasilnya nanti, insertnya, petik 2 untuk sambungan. Jadi kalau kita banyak, kita tinggal tarik aja ke bawah. Kita copy, kita lihat hasilnya di sini. Sama nggak dengan yang ini? Sama, sama. Jadi kalau ada 100, kita tinggal seret aja, drag. Jadi kita nggak usah insert itu, ketik satu-satu. Kita manfaatkan Excel-nya. Tapi untuk perintah dasarnya harus tahu ya, insert itu apa yang diinsertkan. Oke. Coba. Kita insertkan yang ini, kita masukkan ke dalam tabelnya. Oke. Melihat isi tabel, perintah apa? Ada bintang from, nama tabelnya apa? Tabelnya.
Kalau yang nomor 2, kalau mau kita ketikkan satu-satu boleh. Insert into mata kuliah. Values-nya apa? Values-nya yang pertama ini char. Berarti gunakan tanda petik. MK001. Namanya adalah basis data. SKS-nya adalah 3. Untuk integer, nggak perlu diupdate dengan tanda petik. Tanda petik hanya untuk yang karakter. Mau dia char atau varchar. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau datanya sedikit, kita boleh copy paste di notepad-nya saja. 2, 3, web programming, case-nya 3. Untuk yang ini, struktur data, case-nya 2. Nah, yang ini, apakah mau diketik satu-satu? Untuk yang kelas, apakah mau diketik satu-satu? Boleh, tapi agak lama. Kita manfaatkan yang tadi, kita buat sebuah script. Insert into tabelnya kelas, values-nya. Values dalam kurung, dia karakter, berarti tanda petik. Tambahkan ini concat, concat dengan number, nggak perlu. Di concat dengan ambil hasilnya. Nah, ini ada yang salah kalau kayak gini. Warnanya nggak sama. Apa yang salah? Kurang tutup ya. Kurang tutup, kita perbaiki aja salah satu. Terseret lagi. Nah, ada betul. Kita masukkan. Itu sudah masuk semua sekarang. Oke, jadi itu cara untuk melakukan pembuatan tabel dengan menggunakan DDL create, create table. Sebelumnya kita gunakan user yang kita buat, lalu kita buat database dulu karena kita gunakan MySQL, baru kita create table, lakukan insert melalui DML.